bersama dengan kita dari daerah Temburong. Assalamualaikum Ramiza, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Nadira dan juga Muammar. Selamat pagi kembali. Tadi sebenarnya kan Muammar dan Nad adalah berjenaka sedikit. Hari ini tema baju kita semua tema-tema bumi. Macam Muammar tadi membawa kehijauan, Nad macam warna tanah. Lepas tu Majdi dengan Spelini dengan warna lautan. Nampaknya Nad dengan Ramiza hari ini ada sedikit matching lah ya. Kami sama-sama dengan warna tanah. Ramiza, kalau Ramiza ada saksikan tadi kan perkongsian dari daerah Tutong berkenaan dengan macam apa gerai kalau kita datang malam-malam dan sebagainya untuk kita santai-santai, ada macam-macam lagi. Jadi ingin sekali nak tanyakan untuk Ramiza, soalan yang lagi berbeza juga daripada Majdi. Kalau Ramiza datang ke gerai-gerai, apakah makanan pertama yang Ramiza cari? Okey, ini mungkin soalan yang paling sukarlah bagi diri saya kerana kalau saya datang ke gerai, saya memang tidak tahu apa yang akan dibeli sebetulnya. Oh ya. Dan melihat makanan yang cukup menarik dengan baunya yang sangat orang nyaman lah baunya, dan tahu apa akan dipilih. Tapi apa yang pasti, kalau saya secara peribadi kalau datang ke gerai, saya lebih memilih untuk membeli makanan yang unik. Contoh seperti apa tu makanan unik? Contoh macam kalau di gerai-gerai, kalau ada berjual gandum goreng yang bersalai itu. Apa yang bersalai? Oh, gandum bersalai. Gandum. Oh, jagung. Jagung. Oh, jagung. Oh, ya. Oh, jagung yang bersalai. Itulah mungkin ada di antara yang unik-uniknya kan, macam betul lah macam Muammar kongsikan tadi, ada yang di antara yang unik, rambuyat goreng. Ramiza pernah cuba rambuyat goreng? Kalau ambuyat goreng memang pernah cuba. Kalau di Temburong memang satu makanan yang cukup sinonim lah sebetulnya. Oh, Ramiza suka? Sedap? Kalau ambuyat goreng, saya lebih suka kalau ia ditambah lada kerana lebih pedas. Jadi kalau makan dengan rasa pedas itu lagi nyaman lah. Jadi menarik-menarik, mungkin penonton kita ni pun jadinya terseliur kan mencuba ambuyat goreng. Jadi mungkin mereka akan singgahlah ke daerah Temburong. Sejak Ramiza katakan di Temburong memang sangat sinonim ya dengan ambuyat goreng. Jadi Ramiza, mungkin pastinya banyak perkongsian dari daerah Temburong. Adakah mengenai dengan ambuyat goreng ataupun tidak? Terus saja kami serahkan pada Ramiza. Silakan. Baiklah, terima kasih rakan segas kita Muammar dan juga Nadira. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Auda kerana tersedia bersama dengan Rompai Pagi lintas langsung dari daerah Temburong untuk pertemuan kita pada hari ini di hujung minggu hari Sabtu 15 Jun 2024 Masihi. Selamat pagi, salam sejahtera dan juga salam ceria Auda. Seperti biasa, saya mengharapkan di hujung minggu ini agar Auda dapat melakar seribu kemanisan untuk Auda meluangkan masa bersama dengan keluarga melakukan pelbagai aktiviti maupun perancangan khususnya di hujung minggu ini. Dan seperti yang kita dapat kongsikan pada hari ini, alhamdulillah keadaan cuaca di sekitar kawasan Pekan Bangar nampaknya berada dalam keadaan yang baik dan cerah untuk memudahkan apa saja perancangan Auda untuk hari ini. Ya. Dan Auda, sebelum kita menyaksikan bahan visual, ingin saya kongsikan terlebih dahulu antara acara yang akan berlangsung di sekitar daerah Temburong ini, iaitu mengenai sempena hari kempen, maafkan saya, sempena hari Derma Darah Sedunia 2024 ini, Makmal Hospital Pengiran Isteri Hajah Mariam dengan kerjasama Pasukan Polis Cawangan Daerah Temburong sebagai wakil Pasukan Polis Diraja Brunei akan mengadakan kempen Derma Darah Sedunia yang akan diadakan di bilik kantin Hospital Pengiran Isteri Hajah Mariam pada 19 Jun 2024, iaitu pada hari Rabu, bermula seawal 8.30 pagi sehingga 2 petang. Ya. Jadi kita mengharapkan kepada orang ramai khususnya penduduk di daerah Temburong ini agar dapat untuk datang dan juga menyokong serta turut serta dalam kempen derma tersebut yang akan diadakan pada hari Rabu 19 Jun 2024 ini nanti. Ya. Dan juga ingin dikongsikan terlebih awal mengenai pemotongan sementara bekalan tenaga api elektrik yang akan berlaku pada 19 Jun 2024, iaitu pada hari Rabu, bermula pada pukul 9 pagi sehingga 3 petang. Dan penutupan sementara adalah disebabkan oleh kerja-kerja penyelenggaraan Volten rendah antara kawasan yang terjejas ialah di sebahagian kampung
Parit Baru, Simpang 1100 dan juga kawasan sekitarnya. Ya. Jadi kita mengharapkan kepada auda yang dapat menyaksikan pada pagi ini untuk mengambil maklum tentang pemotongan sementara bekalan tenaga api elektrik yang akan berlaku pada 19 Jun 2024 ini nanti. Ya. Jadi baiklah auda, itulah antara info semasa yang dapat kita kongsikan bersama. Apa kata untuk seterusnya, kita terus saja menyaksikan bahan yang telah pun dimuatkan. Untuk itu, kita saksikan bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Alhamdulillah, auda bertemu kita lagi untuk keluarannya pada kali ini. Jadi pada kali ini saya akan membawa auda penonton untuk membuat pendekatan mengenai dengan pencak silat. Yang mana pencak silat ini adalah merupakan satu warisan dan tradisi Melayu Ketani di negara Brunei Darussalam yang perlu dikekalkan, dimertabatkan dan juga diperkasa. Pada kali ini dari daerah Temburung akan membawakan persembahan cakak asli Brunei kerana ketani mengetahui seni silat banyak bahagian-bahagian yang tertentu. Pada kali ini yang akan kita kongsikan mengenai dengan cakak asli. Ikuti bersama saya. Okay, jadi kalau bagi Muhammad Akmal sendiri, ya, kenapa memilih skim pencak silat ini? Minat dari kecil sudah. Lagipun silat ini berguna juga untuk mempertahankan diri. Mungkin dapat dikongsikan juga berkali dari antara penonton-penonton kita ini tertanya-tanya ketika berumur berapa tahun Muhammad Akmal sudah masuk mengikuti skim pencak silat di daerah Temburung? Mula masuk skim dalam umur 15 tahun masa 2019. Okay, jadi sudah pastinya dari tahun 2019 ni memasuki skim pencak silat, sudah pastinya sepanjang mengikuti skim latihan ini banyak pengalaman, cabaran yang pernah dilalui. Pengalaman semestinya banyak sudah. Lagipun latihan juga kami jalani
susah payah juga sampai muntah-muntah apa. Tapi alhamdulillah masa ni hasilnya tu nampak. Jadi sebenarnya latihan hanya dilakukan pada hari berapa saja tu? Latihan yang masa ni hari Isnin, Rabu sama Jumaat saja dalam seminggu tu. Oh, ada tiga kali lah tu? Ada tiga kali. Akhir sekali, harapan Akmal sendiri kepada belia-belia yang tengah menonton Ketani pada ketika ini. Harapan untuk belia-belia yang masih muda, jangan takut untuk mencuba benda baru. Kerana seni silat tani adalah budaya atau warisan yang patut dikekalkan sampai bila-bila. Alhamdulillah, Auda, itu dia pendekatan saya bersama dengan salah seorang remaja yang telah pun membuat persembahan mengenai dengan seni silat yang Ketani panggil Cakak Asli Brunei. Jadi nantikan di episod yang akan datang, apakah seni silat yang akan dikongsikan dalam pakej Rampai Pagi dari daerah Temburong. Hingga kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.